BHS, The Art of Craftsmanship. Sejak tanggal 26 Februari lalu, tiket kereta api untuk mudik Lebaran sudah bisa dipesan. Masyarakat yang hendak pulang ke Blitar dan Kediri kini telah bisa memesan tiket untuk mudik Lebaran nanti. Pada tahun ini, PT KAI Daop 7 sengaja menjual tiket mudik Lebaran lebih awal dari biasanya. Langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa sedini mungkin memesan tiket mudik Lebaran tanpa takut kehabisan. PT KAI Daop 7 telah melakukan berbagai persiapan untuk arus mudik Lebaran tahun ini. Kesiapan tersebut meliputi pengecekan jalur hingga penyediaan gerbong tambahan. Khusus penjualan tiket angkutan Lebaran kali ini, KAI menerapkan kebijakan aturan menjual tiket mulai hamin 45 hari sebelum keberangkatan. Sehingga per 26 Februari 2023, pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan tanggal 12 April 2023 atau hamin 10 Lebaran. Perubahan ini dilakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api khususnya pada masa angkutan Lebaran 2023. Masyarakat pun dihimbau agar segera memesan tiket kereta api untuk mudik mendatang. Pemesanan tiket kereta api sendiri bisa dilakukan warga melalui KAI Akses. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur.